Apa hukumnya mewarnai rambut dan menghitamkan rambut baik laki-laki maupun perempuan? Mewarnai rambut, para jamaah rahimakumullah, apabila dengan cara yang benar hukumnya boleh, dengan catatan tidak memakai warna hitam. Wa harramu khidaba sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Wa harramu khidaba sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Semua ulama sepakat syariat itu mengharamkan orang mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Mau laki-laki mau perempuan, kecuali untuk di medan perang. Kalau ada tentara semua kakek-kakek dan semua sudah beruban, maka boleh dihitamin supaya musuh ngelihat dari jauh, wah tentara masih muda-muda nih. Mesti hitam-hitam semua rambutnya. Kalau putih kelihatan, tareo tentara nage. Nah, ini bisa dikejengin, bisa dihina-hina. Ya. Tapi kalau warna merah ketika orang berambut putih beruban itu boleh. Boleh, silahkan. Tapi catatannya pakai henna, pakai pacar, bukan pakai pikok. Cuman banyak orang sekarang aneh, rambutnya belum putih udah diwarnain. Itu kan gila namanya. Gaya namanya, dia orang gila itu mah. Anak kecil umur 15 tahun, 16 tahun rambut merah-merah. Ya Allah, ada apa? Ikuti siapa? Enggak ada. Nanti kalau sudah beruban putih-putih baru boleh dimerahin pakai henna. Enggak boleh dimerah-merahin, enggak boleh rambut. Enggak boleh. Ya. Apalagi anak santri rambut dimerah-merahin. Ah, itu musang namanya itu. Iya, musang namanya. Dari kebon naik ke atas ke pondok, musang namanya.